Halo gamers, kembali sama gue Nalan guys, dan disini gue masih main game TOTK atau Throne of Three Kingdom ya. Nah, di video kali ini gue mau menggacha-gacha lagi nih. Menggacha apa sih bang? Menggacha Treasure of Will ya di sini. Jadi udah abisnya terakhir per hari ini, dan gue akan bahas sedikit masalah fair dan membahas hero yang akan muncul besok ya. Jadi besok siapkan ingot kalian lagi untuk judi lagi guys. Nah, di sini gue sudah bisa 66 kali ya. Jadi gue sudah pasti akan dapetin yang ini nih, Will of Token sama Advance Recruit yang ini ya. Kita langsung gas gue aja ya. Wismilak nih dapat si Lightning nih, karena ini lumayan banget coy. Ini bisa kayak ngemana burn ya. Reduce 150 initial reach target yang berlawanan dengan kita di depan kita. 150 coy, anjing berasa coy. Let's go ya. Terus bersyukur nih gue di ranking 315 guys. Bentar, lihat dulu. Dapat gak nih? Anjay, cuma sampai ranking 50 yang dapet coy. Ini juga dapetnya satu. Anjir, pelit banget sih. Gak apa-apa guys, tier super syukur. Let's go. Hop. Let's go. Oke, Zong. It's okay ya, kemarin gue dapet jackpot di sini by the way. Kita lihat lagi ya. Kita klik-klik dulu guys ya. Teori klik-klik guys. Teori klik-klik, teori selalu bersyukur guys. Let's go. Anjay, Zong again guys. Woi, jackpot lightning woi. Let's go. Anjrit, Zong masih gengs. 8 lagi ya. Kita keteng guys, satu-satu guys. Oke. Kita keteng coy. Teori keteng ya. Teori keteng coy. Agak ngaruh anjir. Ayo teori selalu bersyukur please. Please teori selalu bersyukur. Anjrit, 3 lagi cuy. Belum. Apa tuh tadi? Klik anjay. Oke. Oke, kayaknya nggak dapet ya. Kayaknya nggak dapet coy. Kita lihat dulu ke back. Nah, ini kan dapet ini doang nih ya. Satu. Udah nggak dapet apa-apa cuy. Menyedihkan sekali ya. Menyebalkan sekali. Udah nggak apa-apa. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi guys. Masih ada 36. 38 sorry, 38 kali ya. Let's go ya guys. Saya teori sudah bersyukur nih untuk nyampe ke 100 sudah nggak mungkin. Let's go. Oke, okay. Gila nggak dapet sama sekali jackpot ya coy. Woi, teori sudah bersyukur woi. Coy, gila persentasenya terlalu kecil ya. Abis guys, 8 guys, 176 ingot. Ah nggak mau lah, sayang ya. Toh udah gak mungkin dapet juga. Kita keteng aja coy. Kita keteng aja guys. Gue skip aja biar cepet ya. Udah lah, ini teori gak ngarep lah anjir. Nah kan, gak pahit-pahit amat lah at least. Di ranking 123 ya. Untuk ke 50 berat lah, jauh lah. Lupakan lah ya. Cuma sampai di 50 soalnya guys. Lupakan aja guys. Lupakan ya. Sekali lagi lupakan guys. Lanjut. Kita akan gacha. Yang bisa digacha apa nih? Armory ya, 20 kali nih guys. Semoga dapat lah ya. Gue nggak pernah dapat merah di sini nih. Semoga dapat nih. Teori sudah bersyukur ya. Nggak keluar apa-apa, berarti nggak dapat. Oke, okay. Super Supreme at least dapat sebiji lumayan. Syukurin aja guys. Syukurin aja guys. Aduh, nggak muncul lagi cuy. Eh, wait. Wait a minute. Ternyata nggak langsung keluar. Ternyata nunggu dulu guys. Tapi tetap dapet. Teori selalu bersyukur. Makanya guys, bersyukur aja guys. Ini kalau kita disable, dapetnya 10 guys ya. Kita exchange. Tuh, oh dia untung nih. Kita ya kan, gua kan nggak pakai Guan Yu. Kita disable aja guys ya. Kita disable dapat 10 ya. Dapat 10 kita bisa tukerin apapun yang kita butuhin. Oke, kita disable. Langsung kita beli guys. Kita beli Lusu kali ya. Coba kita lihat Lusu nih guys. Nambahinnya itu damage dealt. Damage dealt 5% ya. Lumayan ya sebagai damage dealer ya. Abis gue mau siapa juga gue bingung cuy. Ya Lusu lah ya. Atau Huangzhong. Coba kita lihat Huangzhong ya. Huangzhong itu critical plus 5%. Enggak lah, Lusu lah ya. Hero yang udah pasti bakal gue pakai dalam jangka waktu lama ya. Kita tuker. Set. Oke, kalau kita disable 10 lagi. Lu bisa ganti seenak jidat lu. Ini mantap nih. Semoga aja ini seterusnya ya. Ini bukan bug ya.
Congratulations lagi, gua lagi kah? Oh bukan, gua kira gua lagi, udah pede gua ancol. Nah ini kita ganti nih ya, kita replace. Bisa nggak? Ah, bisa di replace coy. Kita identify. Identify nggak pakai apa-apa sih nih ya. Oke, kita coba ya, identify. Coba. Choose the artifact you want to consume. Oh, mesti pakai merah coy. Mesti pakai merah juga lo identify-nya lo. Doski, Doski. Doski, Doski guys. Jadi ya memang mesti sabar sekali lagi ya, mesti sabar. Tapi ya at least dapat buff-nya sih seharusnya ya. Dapat buff-nya nih, damage dealt 5, main stat-nya juga lumayan nih. Tinggal yang ininya aja kita mesti identify pakai red artifact, guys. Jadi mesti pakai red artifact lainnya. Seperti itu ya. Lanjut lagi, guys. Gua masih bisa gacha kuda nih kalau nggak salah nih. Ada 5, guys ya. Tiara sudah bersyukur ya. Kali-kali muncul juga UR di sini, guys. Kita nggak pernah tahu ya. Kita nggak pernah tahu, cuy. Oke. Okay. Belum ada. Terakhir. Aduh, UR-nya udah cuman di artefak, tapi bersyukurlah udah dapat at least di artefak bisa dapat merah tuh udah bahagia banget gua anjay. Di sini berapa sih? 0,67%, tapi Israel bisa dapat kok, aman ya. Aman-aman. Jadi bisa dapat. Seperti itu ya. Lanjut. Ada apa lagi yang bisa gue bahas guys? Itu untuk besok ya. Untuk besok nih, itu ada keluar hero baru dan juga sekalian event baru guys ya. Kita ke sini, kita ke Google langsung, menuju ke Facebooknya dia resminya. Nah di sini tuh dia akan muncul pahlawan UR perempuan Mayun Lu ya, mendarat di Throne of Three Kingdom nih. Hero-nya nih gue gedein. Nah ini dia nih hero-nya ya. Kagak ada ininya sih by the way. Gak ada skill-skillnya ya, gue akan bahas besok aja sekalian buat konten. Ada prize pool, jadi ini intinya carnival ya. Ini carnival dari 8 Desember sampai 10 Desember nih. Nah ini katanya juga lumayan greget buat Korsu. Cuman kita lihat aja besok ya, kita lihat besok. Dan di sini sih artworknya sih mantep. Pahanya ada tato, di sini juga gede. Top Markotop ya, top Markotop guys. Nah ini yang kemarin ya. Dan ini sih udah gak ada apa-apa lagi sih. Ini 2 hari lalu ada ini nih. Ada puzzle nih. Ada puzzle, gengs. Boleh nih, guys. 2 hari lalu ya kita ikutan aja nih, guys. Disuruh ikutannya gimana nih? Dapat scroll rekrut dan kawan-kawan ya. Kita langsung aja lihat komentar. Bentar, mana kok nggak ada puzzle-nya, guys? Oh, ini udah pemenangnya, coy. Nih. Gue udah ikutan nih. Kampret lah ikut-ikutan begini gak pernah menang cuy. Nyebelin nih 5 hari yang lalu ya gue udah ikutan tapi gak menang. Ya udahlah ya. Memang kembali lagi ke hoki kalian masing-masing sih. Seperti itu guys. Oke deh mungkin segitu aja guys. Jadi video kali ini guys semoga bermanfaat, semoga informatif. Jangan lupa beri like, komen, nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik seputar game ini. Khususnya dari gue guys. Oke deh guys, thank you for watching and share this video. Bye-bye. Ciao.